gotta get it, no I gotta get it. Got the sun setting fast, cause the winter always winning. And I'm so sick of class, always feeling like I'm in it. My mistakes never pass, going back to the beginning. I steal lies, that's my prize. And to my surprise, I really came to my side. Cause they recognize that all I do is try. And I ain't gonna hide what I got inside. I'm mind in a cast, cause it's broke from the past. Good things never last, bad things get a pass. Got scars on my back from the scratch in the past. If I got nothing left, then what's left shouldn't last. If a life's so vast, then we shouldn't waste that. Keep your head up, beat yourself off the mat. Halo guys, selamat datang di channel Santuy Memang Kembali ya. Di sini saya bakalan memberikan cara mengatasi main game Free Fire itu nge-lag guys ya. Nah, di sini saya tuh menggunakan HP Xiaomi Redmi 4A guys ya. Nah, di sini untuk HP-nya di sini RAM 2GB doang ya. Untuk game Free Fire yang sudah besar ya, untuk grafiknya sudah lebih baik ya, RAM 2GB itu kurang gitu guys ya, masih nge-lag gitu guys ya. Oke, di sini kita buktikan sebelum HP ini diapa-apain ya. Di sini kita coba main mode ke squad aja guys ya. Wah, ini nge-lag parah, nggak enak banget guys ya, nyentuh aja nge-lag gitu kan. Nah, ini untuk grafiknya di sini saya menggunakan grafik ultra ya. Untuk FPS-nya FPS tinggi di sini hai guys ya, yang lainnya tuh yang rata kiri aja. Oke, di sini kita langsung mulai aja. Dan di sini saya menggunakan akun lama guys ya, bukan akun bot sih, akun lama doang gitu guys ya, nggak kepake itu guys ya. Oke ya, di sini kita pakai baju bot aja ya. Ya, di sini kita coba buktikan ya sebelum HP ini diapa-apain ya, nge-lagnya itu seperti apa waktu main gitu guys ya. Oke, di sini kita tunggu aja sampai masuk ke dalam game nya guys ya. Oke guys ya, di sini di bagian perkumpulan para orang guys ya. Nah, di sini untuk wah gak enak banget guys ya, lag banget gitu kan, tuh gak enak banget guys ya. Ya, semoga aja dengan adanya cara ini kita terbantu gitu guys ya. Oke, di sini kita coba masuk ke dalam game nya aja ya. Di sini untuk mau masuk ke map nya aja lama gitu guys ya, gak enak banget gitu kan, parah sih guys ya. Wah gila, nggak enak banget. Ini loadingnya lama banget guys ya. Wah susah sih. Oke ya. Waduh, nggak terbiasa lama gitu kan. Oke, lama banget. Nah, oke. Tuh kan guys ya, sudah boro-boro turun aja gitu guys ya. Saking ngeleknya ini HP guys ya. Gak enak banget guys ya. Oke guys ya, kelewatan guys. Oke guys ya, kita coba lompat aja ya. Rumahnya nggak ada, wah sudah nggak, sudah ada guys ya. Ini nge-lag banget guys ya, nggak enak banget. Tuh tuh, tembus gitu guys ya, kok bisa tembus gitu guys ya. Wah susah sih. Wah nge-lag guys, nge-lag nggak enak banget gitu kan. Tuh kan ya, dah kenal guys, enak banget guys ya. Oke lah guys ya, di sini kita langsung keluar aja guys ya, nggak enak banget gitu kan. Oke, kita langsung keluar game aja ya, nggak enak banget. Oke, di sini untuk caranya guys ya, untuk cara yang pertama mengatasi lag ya, di sini yang pertama kalian tuh uninstall aplikasi yang nggak guna guys ya, yang tidak diperlukan gitu guys ya. Ya, di sini sudah saya hapuskan juga guys ya, ada beberapa aplikasi yang saya sudah hapuskan, jadi saya nggak hapus lagi guys ya. Dan juga di sini kita gunakan Match Manager yaitu dengan root guys ya. Jika ponsel kalian itu di root guys ya, nanti bisa kalian install beberapa modul guys ya, itu banyak sekali. Namun di sini kayaknya saya belum install guys ya, ntar guys ya, kita cek dulu di bagian modul. Nah, ternyata di sini saya sudah pasang beberapa modul guys ya. Yang pertama di sini Jitter Mode guys ya, di sini gunanya itu biar performa lebih tinggi guys ya. Nah, di sini kalian harus root ponsel kalian, dan jika ponsel kalian itu di root, saya jamin untuk main game itu jauh lebih baik guys ya. Oke, di sini bagian root kita sudah, jika ponsel kalian itu sudah di root guys ya, di sini kita install sebuah aplikasi Franco Kernel Manager ya.
yang ini guys ya. Nah ini adalah aplikasinya, kalian bisa download di Google Play Store guys ya kak, tapi kayaknya berbayar gitu guys ya kalau di Play Store. Bentar kita cek dulu guys ya. Oh yang ini nggak bisa cek guys ya, soalnya sudah keinstal guys ya. Ini kayaknya berbayar ya, kalian jika ingin download gratis kalian cek aja di deskripsi di bawah guys ya. Oke di sini untuk cara settingnya kita akan hapus data terlebih dahulu guys ya, biar kalian tahu apa aja yang harus disetting di aplikasi ini guys ya. Oke kita hapus penyimpanan aja. Oke di sini kita masuk langsung ke aplikasi Franco Kernel Manager. Nah untuk settingannya kalian klik aja bagian CPU guys ya. Di sini kalian onkan semua dan bagian CPU governor di sini kalian klik dan kalian ubah menjadi performance guys ya. Dan selanjutnya itu kalian kembali dan di sini klik bagian GPU. Di sini kalian onkan semua juga. Di sini bagian GPU governornya diklik dan di sini kalian pilih performa ya. Kalian kembali di bagian memori kalian juga klik guys. Di bagian memori kalian geser. Nah jika sudah kalian di bagian low memory killer di sini kalian klik. Nah di sini kalian onkan set on bootnya dan di sini kalian pilih yang very leak guys ya. Di sini yang bawah di sini kalian pilih yang very leak. Dan jika sudah kayaknya itu kayaknya ini doang guys ya. Battery system nggak usah ya. Oke di sini kita buktikan lagi perbandingannya dengan yang tadi guys ya. Kayaknya itu doang sih untuk settingannya itu, kalau seperti itu sebenarnya sudah cukup guys ya, nggak perlu banyak-banyak doang. Untuk untuk modul dari Magic Manager kalian nanti download aja di deskripsi di bawah gitu guys ya. Oke kita buktikan aja, kita masuk ke dalam gamenya ya, masih dengan HP yang sama guys ya, HP kentang RAM 2GB. Untuk spesifikasinya nanti mungkin saya tambah di deskripsi guys ya, atau di akhir video nanti guys ya. Oke kita masuk ke dalam gamenya, kita buktikan perbandingannya gitu guys ya, apakah sama aja atau beda gitu guys ya. Oke di sini kita langsung masuk aja, masih dengan akun yang sama guys ya. Oh iya dan ada satu cara lagi guys ya, lupa barusan guys ya. Nah untuk caranya itu bentar kita hapus close-close semua dari iklannya, belum muncul nih guys ya. Oke nah kita hapus, kita close semua ya, kita close dulu semuanya. Dan juga ada settingan satu lupa nih guys ya, lupa settingannya. Nah di bagian unduh ini, unduh packnya di sini kalian jangan unduh semua, kalian unduh yang penting-penting aja. Soalnya jika kalian mengunduh semua pack ini serasa berat gitu guys ya. Pokoknya kalian pilih yang penting-penting aja gitu guys ya. Oke. Oke, jika sudah di sini jangan diunduh semua. Oke, sudah. Dan di bagian setting di sini grafiknya di sini sama seperti yang tadi guys. Oke di sini kita coba buktikan main mode klasik sama seperti tadi di mode squad guys ya. Oke di sini kita coba buktikan perbedaannya sesudah diganti atau di oprek lah intinya guys ya. Oke di sini kita coba masuk ke dalam gamenya aja guys. Oke guys ya, di sini di bagian perkumpulan para orang ini kayaknya sudah semakin halus aja guys ya. Nah ini sudah ya lumayan ya, kita bandingkan aja sama yang tadi guys ya. Bentar lagi kita bandingkan aja ya, kita masuk gambarnya dan di sini lumayan gitu guys ya, sudah semakin baik aja ya. Oke di sini kita masuk ke dalam gamenya, apakah lama atau lebih cepat dari sebelumnya gitu guys ya. Oke tunggu aja nih guys, semoga aja lebih baik dari sebelumnya aja sih. Oke oke di sini kita masuk ke dalam gamenya ya, di sini masih ada di pesawat guys ya, nggak seperti yang sebelumnya sudah tiba-tiba turun gitu guys ya. Oke jadi di sini kita turun di mana nih bang ya, nggak tahu nih, kita ikuti aja ya, dipik nggak kira mungkin guys, takut mungkin guys ya. Oke turun dipik ternyata guys ya. Nah langsung
langsung turun aja sih. Oke lah, di sini menurut saya sendiri guys ya, lebih baik dari sebelumnya gitu guys ya. Kalau sebelumnya itu makin lag parah pokoknya guys ya. Sekarang ini lumayan, apalagi ditambah record gitu guys ya. Wah, ini lumayan sih guys ya. Lumayan pokoknya guys ya, daripada sebelumnya nih lumayan banget. Namun di sini kayaknya cuma kurang liten aja guys ya. Oke, di sini kita cek aja bentar. Kan juga ada trik lagi guys ya, atau ada tips lagi ya. Aduh, rame bang. Oke guys ya, untuk tips biar apa ya, biar licin guys ya, pokoknya lebih baik ya. Di sini kita coba keluar aja, dan di sini kita pergi ke pengaturan guys ya, pengaturan, dan di sini kita pergi ke opsi developer atau mode pengembang ya. Dan di sini kalian scroll ke bawah di bagian mana guys ya, kita tunggu sebentar, mana nih guys. Nah ini guys, di bagian lebar terkecil ya, kalian itu ubah, mungkin di effortnya itu mungkin sekitar 400-an ya. Kalau bisa kayak itu ubah menjadi ya mungkin ya, pokoknya jangan sampai lebih 1000 guys ya. Dan juga di sini saya merekomendasikan dari 500 sampai 600 doang guys ya. Saya merekomendasikan angka tersebut jangan berlebihan gitu guys ya. Di sini saya menggunakan 500 guys ya. Oke, di sini dengan cara ini layar kalian itu kayak semakin besar guys. Nanti mainnya juga semakin licin guys ya. Kalian tinggal buktikan aja sendiri gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini guys ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Thank you. Bye-bye.